Hah? Tugasnya ngapain? Kabel. Kabel. Bagian perkabelan. Biar tiga ya. Dari jam berapa persiapannya buat jagain kabel? Dari mulai tadi aja. Iya. Pameran budaya Jepang. Ini seru banget tuh, bisa lihat nih ya. Antusiasnya orang-orang untuk mengetahui budaya Jepang. Namanya gue takut salah ya, Miyoshi atau apa ya pawainya. Berurutan ya semuanya. Pun ada beberapa pameran makanan, baju-baju Jepang gitulah ya biasa ya, ada cosplay juga. Terus sih mau nyari makanannya, ntar kita lihat ya, sama nyari. Ini namanya apa Pak? Apa habis sushi ya Pak? Sushi ya. Berapa meter panjang ini? Saya nggak tahu dah. Ini gambarnya doang. Peserta Miyoshi-nya dari mana aja sih nih? Pesertanya dari mana aja? Wah, kurang tahu mas. Terus ya. Yang menarik di sini apaan Pak? Ya? Yang menarik? Yang buat apa datang, pengen sini datang? Banyak ininya ya, apa pop culture saya suka lihat. Ada yang cosplay segala macam. Yang paling dicari apa? Sebenarnya pengen ketemu ini, cosplayer Lola Zita namanya. Tapi belum ketemu sampai sekarang. Kok pikir mau cari Jeff Idol ya? Itu udah rahasiain. Thank you bro. Oke, sama-sama. Enggak. Sontong, Pak. Sontong. Sontong. Ada telur. Kalau di Jepang ini khasnya khas daerah mana? Ya, kurang tahu. Itu yang penting masak ya. Iya, penting masak aja kopinya aja. Sontongnya. Yang mana, Kak? Yang ini atau yang ini, Kak? Sama aja, Mbak. Oh, coba. Khasnya apa enaknya, Pak? Istimewanya. Pernah nyobain enggak? Ya, enak aja. Oke. Sama mestinya yang disesuaikan sama lidah Indonesianya apanya? Oh ya, kalau itu tulisannya ya cumi bakar sama oh, aja. Oh, cumi bakar isi. Kalau Indonesia itu cumi bakar, kalau ya, Jepangnya namanya ikayaki. Ikayaki. Iya. Nih, kayak siapa nih?
emang istimewanya apa sih makanan ini? Enaknya apa? Enak. Apa? Tahu nggak? Kenapa? Kenapa? Kenapa favorit mah? Kurang tahu ya. Lu siapa itu? Saya enak aja di mana. Mandayaki. Tahu dari mana makanan Jepang ini? Iya. Tahu dari mana? Dari kartun. Kan saya tempat saya kerja di Jepang. Oh, Jepang. Hmm. Mandayaki. Istimewanya apa makanan ini, Mbak? Tahu istimewanya enggak? Apa? Kamu lihat ini di anime apa di? Baru pertama kali sih kan di penipin. Ini enak ya? Iya enak. Kan telur saya. Ini tadi gua udah jalan-jalan di seputaran Japan Festival ini. Seru banget. Semuanya khas Jepang. Salah satunya juga ini nih, khas Jepang nih. SPG-SPG cakep juga. Temanya apa? Sailor Moon bukan sih? Apa temanya ini? Ancole. Ancole. Ya, aku ini mau ke sana. Apa? Nanti merasa apa? Ini anime apa? Namanya anime apa? Jadi Midoriya Izuku versi cewek. Persiapannya berapa lama? Semingguan. Yang lebihnya udah lama. Keren sih rambutnya nih. Iya. Berapa mas porsinya, Mbak? Ya? Porsi berapa? 30 ribu aja kalau di sini, kalau di outlet itu 54 sampai 80 ribuan. 30 ribuan. Favoritnya sebenarnya kita cuma ngeluarin di outlet. Semalam gua udah lihat ramen samurai, mau gua coba ah. Makan ramen asli. Tipot. Iya. Oke, okay, Mas Tipot itu soyu satu ya? Iya. Soyu. Ya, nanti ngantri di sini ya, Mas, kalian bayar. Ini kuah apa, Mas? Ini Tori Paitan. Tori Paitan. Iya. Gue semalam nonton film Ramen Samurai, jadi pengen tahu. Oh iya, ya, kental ya kayaknya. Ini kuah kentalnya kita nih. Belajar berapa lama masak ramen? Saya di sini sudah 1 tahun lebih ya. Pasti basicnya belajar masak Indomie dulu ya. Iya. Hampir sama ya. Apa yang istimewa dari ramen ini, bro? Very special ramen ini apa yang spesial? Spesial? Apa yang istimewa? Membuat orang biar nyobain. Kenapa mesti orang nyobain ramen buatan lu? Ya, mungkin di Indonesia kuahnya paling kental. Yeah. Rasanya sama Jepang. Oh. Yeah. Ini orang Jepang langsung yang bikin. Dibantu sama orang Indonesia. Orang Indonesia makan ramen sawan, padahal Indomie biasanya. Biar kan Naruto ya. Tapi makanya gue pengen nyobain seenak apa rasa ramennya. Ya, best. YouTube. Sudah. Film semalam ramen samurai pengen nyobain. Katanya enak ya? Enak. Enak semuanya. Ini mau nambah nih. Ke nasi. Cobain ramennya. Cara makan ramennya itu kayak gimana sih? Apa enggak sama aja kayak makan Indomie? Gimana? Iya, pakai sop. Enggak pakai sop. Oh. Kita makan minyak pakai bit. Bit. Kuahnya buat kenok kenok. Kirain pakai tangan langsung ya kayak debus. Ya tapi bisa. Ya tapi daya. Tuh, ada ini ada rumput laut. Kita cobain ya. Aduh.
Cepet ya makannya, gak apa-apa lah ya. Kuahnya dulu. Beneran enak loh. Kayaknya walaupun itu biarnya kuahnya, tapi dia punya kalori. Enggak, yang saya enak ini pasang. Iya beneran, gue pernah makan ramen tempat resto yang lebih mahal, tapi ini lebih enak loh. Keren men rasanya men, ini men. Wah. Yang restoran nih jadinya beda. Beneran enak sih. Gak nyesel lah ya. Makan ramen ya. 35.000. Mantap.